A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang paksu hormati sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ibu ayah ya, yang sedang menonton, kakak-kakak, abang-abang semua. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan membaca Al-Quran Surah Al-Mulk. Dan juga Pak Su ingin menjawab salam, waalaikumsalam, kepada sahabat-sahabat yang memberi salam di FB Hisham Ibrahim, Amirah Fauzi, Jibob Ontaon, Jibob Fendi Kazama, Cik Zul, siapa lagi? Terima kasih atas kesudian anda. Rosis Yaakob, waalaikumsalam. Dan juga sahabat-sahabat di IG malam ini, alhamdulillah ramai malam ini. Syukur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah izinkan kita untuk bersama-sama membaca Al-Quran untuk menutup kita, menutup malam kita ini. Dan macam-macam hari ini macam-macam berita yang kita terima, antaranya ialah kita mendapat berita bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Total Lockdown akan dikenakan di seluruh negara bermula 1 Jun. 1 hari bulan 6 ni sehingga 14 hari bulan Jun. Ini menandakan bahawa kita akan macam dulu-dulu juga. Dah dua kali kita lalu PKP penuh, Perintah Kawalan Pergerakan penuh yang diperketatkan. Ada juga yang pemulihan dan sebagainya. Tapi yang ini kita total lockdown bermula 1 hari bulan Jun sehingga 14 hari bulan Jun, membawa maksud 14 hari. Dan juga hari ini kita dapat berita bahawa jumlah jangkitan virus COVID-19 hari ini paling tinggi, iaitu 8,290 kes. Okey, sekali lagi Pak Su ulang, 8,290 kes. Apapun kita kena ucap alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah yang menyusun segala-galanya, kita terima dengan seadanya. Jangan kita sibuk menyalahkan orang lain, mari kita salahkan diri kita. Mari kita sama-sama bagi tahu diri kita yang salah, diri kita yang tak baik, diri kita yang lemah, diri kita yang tidak mengikut apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemerintah. Ya, hati Allah, taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah kepada ulul amri. Okay? Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kita taat kepada pemerintah. Mari kita taat bersama supaya kita sama-sama dapat mengelakkan rantaian COVID-19 ini dari terus bermaharajalela. Okey, baik. Pak Sunan jawab salam ni. Waalaikumsalam daripada Si Marlini, Singapura. Waalaikumsalam. Kembara pasrah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, masyaallah. Okey, hari ini kita nak membaca Al-Quran, kita nak memperbaiki bacaan Al-Quran kita, Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, ya. Muka surat berapa Pak Su? Muka surat 562. Muka surat 562 insya-Allah. Okey. Alright, mari kita sama-sama buka Al-Quran. Okey, sama-sama kita buka Al-Quran dan Pak Su minta kepada sahabat-sahabat jika sudi, sila kongsikan, sila sharekan
live kita pada malam ini supaya kita sama-sama dapat manfaat. Muka surat 562 surah Al-Mulk. Mari kita berniat sahaja kita membaca Al-Quran ini kerana Allah Ta'ala untuk memperbaiki bacaan kita, untuk kita mengelokkan bacaan kita, untuk kita memperbaiki makhraj-makhraj huruf kita supaya kita lancar, dan juga kita mohon pada Allah SWT untuk kita dapat menghafal surah Al-Mulk ini, dan kita mohon juga kepada Allah SWT untuk menjadikan surah Al-Mulk ini sebagai teman kita nanti di alam kubur insya-Allah, juga di padang mahsyar. Baik, kita mulakan dengan bacaan umul kitab. Lupa juga kita nak niatkan pahalanya kepada, kita hadiahkan kepada ibu dan ayah kita, sama ada ibu dan ayah kita masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita. Kita nak hadiahkan juga kepada pasangan hidup kita, suami kita, isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada diri kita, juga kepada guru-guru yang telah mengajar mendidik kita dari dahulu sehingga kini, dan juga kita nak hadiahkan kepada pemimpin-pemimpin kita yang bertungkus lumus untuk membenihkan hasil-hasil ataupun idea-idea yang baik untuk kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Tidak dilupakan juga kepada frontliner-frontliner kita. Jom kita doa kepada frontliner-frontliner kita. Kesian mereka kan. Mereka juga ada anak, mereka juga ada isteri, mereka juga ada suami, mereka juga ada keluarga. Kita nak doa juga kepada, kita nak minta juga pahala ini kita hadiahkan kepada semua roh-roh yang telah pergi dahulu dari kita kerana jangkitan virus COVID-19 ini insya-Allah. Jom kita baca, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik, kalau semua dah sedia, semua dah buka Al-Quran, mari kita sama-sama mulakan membaca surah Al-Mulk. Sekali lagi, muka surat 562. Kiraan dari Pak Su, kita mulakan dengan Auzubillah dahulu. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Subhanahu wa ta'ala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama membaca Al-Quran pada malam ini, untuk kita melancarkan bacaan kita, untuk mengelokkan bacaan kita, untuk mencantikkan bacaan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesaran dan juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberi kita pahala yang melimpah ruah, pahala yang berlipat ganda, agar kita beroleh sesuatu di akhirat nanti dan juga di alam kubur nanti. Maka ketika kita akan ditanya oleh malaikat di alam kubur, maka surah Al-Mulk ini akan menjadi peneman kita, pendinding kita insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang share, sahabat-sahabat yang like, sahabat-sahabat yang follow, sahabat-sahabat yang sudi bersama dengan Pak Su setiap malam. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita tak ramai tetapi insyaAllah kita ada. Kita tak ramai tapi kita ada insyaAllah. Baik, Pak Su nak buat promosi sedikit sebelum kita tutup dengan bacaan doa insyaAllah. Semalam Pak Su dah bagi tahu untuk peminat-peminat, penggemar-penggemar minuman kesihatan Net Koles, mereka boleh membeli 4 botol minuman Net Koles ini dengan harga cuma RM200 sahaja. Ini pack baru. Ini 2 botol, tambah lagi 2 botol, 4 botol minuman kesihatan Net Koles ini. Ini 4. Okey, sebotol berharga RM60, 2 botol RM120, 4 botol RM240. Anda tak perlu bayar RM240, anda hanya perlu membayar RM200 sahaja. RM200 sahaja. Dan kemudian pos percuma, penghantaran percuma, boleh COD juga sampai baru bayar. Dan anda akan dapat percuma, okay? Apa dia percuma? T-shirt Anjung Ngaji, okay? Ni T-shirt Anjung Ngaji, okay? T-shirt Anjung Ngaji yang ni saiz apa? Ni saiz XL, okay? Lengan panjang. Dan juga anda akan dapat lotion, okay? Lotion dari Net Koles. Okey, harga berapa t-shirt ni? T-shirt ni harga RM35. Lotion ini berharga RM25. Kalau dicampurkan ini ianya menjadi RM60. RM60. Postage RM20, RM80. Jadi anda tak perlu bayar apa yang Pak Su cakap tadi ni.
ianya percuma sehingga 1 hari bulan Jun. Bermula semalam 27 hari bulan, hari ini 28, semalam, hari ini, esok, lusa sampai 1 hari bulan Jun. 1 hari bulan Jun pada tarikh kita kena lockdown ataupun kita kena PKP penuh. Okey, jadi siapa yang berminat boleh DM, boleh PM, boleh call Netcolles HQ. Pasu ulang balik, Netcolles HQ di Instagram dia ataupun Facebook Netcolles. Netcolles HQ, ejaan dia NATTCOLESS. Allah jatuh. Netcolles, NATCOLESS, Netcolles ataupun Netcolles, natural cholesterol, boleh melancarkan perjalanan darah kita, membuang kolesterol-kolesterol jahat dalam tubuh badan kita, melancarkan darah, buang angin dan sebagainya, memberi tenaga juga boleh. Okey, baik, satu lagi, Pak Su juga mengamalkan minum kopi. Okey, kopi sifu. Okay, kopi sifu, anda juga boleh minum kopi sifu untuk memberi tenaga juga. Okay, malam ni Pak Su tak minum dulu Netcolles sebab Pak Su minum kopi sifu. Alright, boleh dapatkan di mana? Di Sifu Asia. Untuk kopi, anda boleh DM, anda boleh PM sifu.asia, S-I-F-U-U dot A-S-I-A. Untuk mendapatkan kopi sifu ini, anda juga boleh dapatkan dari ejen-ejen yang sah di seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak juga ada, di Kajang, di Bangi ini juga ada, di utara, di selatan juga ada. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi salam. Waalaikumsalam. Okey, untuk kopi ni harga dia RM50 sekotak. Sekotak RM50. Apakah kandungan yang ada dalam kopi Asia ini ataupun kopi sifu ni? Kopi kunyit hitam. Ada kunyit hitam, insyaAllah. Okay, sama-sama kita perbaiki tubuh badan kita, sama-sama kita elokkan kesihatan kita. Tak lama lagi kita nak lalu PKP. Okay, PKP penuh. Maka jangan lupa untuk menjaga kesihatan, jangan lupa untuk membaca Al-Quran, dan mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat virus COVID-19 ini jauh-jauh dari kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah. Kami menadah tangan berdoa kepadamu ya Allah. Kami menadah tangan meminta-minta padamu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hambamu yang sangat-sangat lemah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar diampunkan seluruh dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang nampak, yang tersembunyi, dosa yang dulu, dosa yang kini, atau dosa-dosa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami menadah tangan meminta padamu ya Allah. Tanda kami adalah terlalu banyak melakukan kesilapan dan kesalahan ya Allah. Ya Allah, kami diuji setiap hari ya Allah. Kami diuji saban hari ya Allah. Kami dicuba dengan berbagai-bagai cubaan darimu ya Allah, menandakan engkau kasihkan kami, engkau sayangkan kami ya Allah. Tetapi ya Allah, kami lupa, kadang-kadang kami lalai, dan kami ini tersangat-sangat lemah ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunilah juga dosa yang telah kami mohon taubat darimu ya Allah, tapi kami masih melakukannya berulang-ulang kali ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Jika ibu dan ayah kami telah tiada, janganlah kau sempitkan kubur mereka, jangan kau gelapkan kubur mereka, ya Allah. Kau lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami, kau terangkanlah kubur ibu dan ayah kami, kau jadikanlah kubur-kubur mereka itu sebahagian dari taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Dan kau masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam syurga-Mu nanti tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, kami ada pasangan-pasangan hidup, suami kami, isteri kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami ini suami, kami lemah kerana kami tidak mendidik pasangan-pasangan hidup kami, yaitu isteri kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, kami minta pada-Mu, ya Allah, agar kau lembutkanlah hati isteri-isteri kami, agar kami dapat berpimpin tangan menuju ke syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hati isteri-isteri kami, agar kami boleh menegur, kami boleh mendidik, kami boleh mengajar isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami ini isteri, kami mohon, ya Allah, agar dilembutkan hati suami-suami kami, agar suami kami boleh mendidik kami, mengajar kami, membentuk kami, menjadi kami seorang isteri yang soleha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau tolonglah, ya Allah, kau lembutkanlah hati suami-suami kami, agar suami kami menyayangi diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan soleha, yang dapat bersama dengan kami berpimpin tangan menuju ke syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami, lembutkanlah hati anak-anak kami. Ya Allah, kau jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan solat, yang membaca Al-Quran, yang menjaga auratnya, yang tahu menjaga diri, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang kau mendoakan kami apabila kami telah tiada nanti, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya amal kami sedikit, kami banyak mengejar dunia, ya Allah. Maka kami kurang solat, kami tidak menjaga solat, kami kurang sedekah, kami tidak berpuasa sunat. Banyak perkara-perkara yang kami lakukan tidak baik, ya Allah. Maka kami mohon, jadikanlah anak-anak kami sebagai bekalan untuk kami, mendoakan kami di alam kubur nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang sentiasa membaca Al-Quran, yang sentiasa berkelakuan baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa, ya Allah, saudara mara kami, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kami, ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hati mereka, ya Allah. Kau sihatkanlah tubuh dan mereka, ya Allah. Kau jadikanlah adik-adik kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, orang-orang yang sentiasa mengingati-Mu, ya Allah. Ya Allah, begitu juga dengan ibu dan ayah mertua kami. Ampunilah dosa ibu dan ayah mertua kami, ya Allah. Sihatkanlah tubuh dan mereka, ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah ibu dan ayah mertua kami yang sentiasa menjaga kebaikan amalan dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa guru-guru yang telah mendidik mengajar kami dari dahulu sehingga kini. Tanpa guru-guru mendidik kami, ya Allah, kami ini tidak akan menjadi siapa-siapa di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kawan-kawan kami, ya Allah, jiran-jiran kami, ya Allah, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, sama ada hidup atau yang telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, kami mendatangkan berdoa kepada-Mu, ya Allah. Kami mendatangkan minta pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauh daripada sudut hati kami, ya Allah. Kadang-kadang kami lupa bahawa kami ini adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami kerdil, ya Allah. Kami selalu melihat kesalahan dan kesilapan orang lain, ya Allah. Kami terlupa bahawa kami juga melakukan kesilapan dan kesalahan, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, mata dosa mata kami, dosa mulut kami, dosa tangan kami, dosa hati kami, dosa hidung kami, dosa yang telah kami lakukan sengaja atau tak sengaja, ya Allah. Ya Allah, kami selalu melihat kesilapan dan kesalahan orang, dan kami rasakan bahawa kamilah satu-satunya ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, kami terlupa bahawa kami juga melakukan kesalahan dan kesilapan. Kadang-kadang kami lakukan kesilapan itu dengan sengaja, kadang-kadang kami lakukan kesilapan itu tidak sengaja, ya Allah. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala dan wabak COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, hari ini jumlah jangkitannya paling tinggi untuk setakat ini, ya Allah. Ya Allah, 2 tahun kami berada dalam rumah ini, 2 tahun kami lakukan segala-galanya, ya Allah. Kami rasakan bahawa ianya akan hilang, tetapi rupa-rupanya, ya Allah, hujan-Mu datang lagi, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, atas kelemahan kami, atas kekurangan kami, atas kedaifan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau uji lagi kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami pasti dan pastinya, ya Allah, nanti akan hilang pekerjaan. Ya Allah, mungkin ada di antara kami nanti yang akan hilang, ya Allah, mata pencarian.
anak-anak akan pergi ke sekolah, ya Allah. Apa akan jadi dengan anak-anak selama 2 tahun ini, ya Allah? Ilmu tidak dituntut, ya Allah. Bagaimana mereka ingin menuntut ilmu, ya Allah? Dan bagaimana mereka akan pergi menunaikan ataupun pergi bekerja nanti, ya Allah? Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah anak-anak kami, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah virus COVID-19 ini jauh-jauh daripada dunia ini, dari negara kami ini, dari negeri kami ini, dari bandar kami ini, dari kampung kami ini, dari rumah kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami lemah, ya Allah. Kami tidak mampu, ya Allah. Maka kami mohon padamu, ya Allah, dengan ujianmu ini, ya Allah, kau peganglah tangan kami agar kami lebih dekat denganmu, ya Allah. Peganglah tangan kami, ya Allah, agar kami selalu melihat kebaikanmu, ya Allah, dan kebaikan orang lain, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, ya Allah. Kami tersangat-sangat lemah, ya Allah. Peganglah hati kami, peganglah tangan kami, ya Allah, agar kami sentiasa menjaga solat, menjaga aurat dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami salah, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Terus berdoa tuan-tuan dan puan-puan. Terus banyakkan istighfar kepada Allah. Terus banyakkan istighfar. Sekurang-kurangnya kita istighfarlah. Mengaku kesalahan dan kesilapan kita. Selepas solat, kalau boleh kita solat berjemaah di rumah. Kita cuba untuk memimpin solat. Kalau kita suami, abang ataupun laki-laki, kita akan menjadi pemimpin rumah tangga. Kita solat, lepas tu kita istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyakkan kita bertasbih juga, subhanallah. Banyak juga kita berzikir, bertakbir, Allahu akbar, dan kita bertahmid, alhamdulillah. Banyakkan kita juga bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah ada yang nak jumpa Pak Subakri underscore Basri. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh jumpa, diizinkan oleh Allah SWT. Kita akan berjumpa insyaAllah. Ya, jangan kita sia-siakan waktu PKP nanti ini dengan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ya, nanti kita akan stres berada di rumah. Mungkin kita akan banyak waktu untuk bermain, memegang gadget. Kita tengok TV, tengok Astro, tengok Netflix dan sebagainya. Bagi Pak Su, pendapat Pak Su secara peribadi tidaklah salah. Tetapi takut nanti kita lupa nak memanfaatkan waktu PKP ini. Kalau boleh, kalau boleh, Pak Su nak mengajak diri Pak Su dan juga diri anda semua untuk menghatamkan sekali lagi Al-Quran sepanjang PKP, dari 1 hari bulan sehingga 14 hari bulan. 1 hari 2 juzuk. 1 hari 2 juzuk. Kalau dalam bulan Ramadan kita aturkan selepas solat, selepas solat kita aturkan 5 muka ataupun 2 setengah helai. Maka 1 hari kita akan dapat 10 helai. 10 helai. Dan kalaulah
ketika PKP ini untuk 14 hari ini, kita amalkan 10 halaman, 10 muka satu hari ataupun satu waktu. 5 waktu kita dah atur sebanyak 20 helai satu hari. Bermakna 10 hari kita dah dapat 200 helai. 200 helai. Masya-Allah, kita boleh khatam insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Minta maaf salah silap. Sekali lagi Pak Su nak war-warkan minuman kesihatan Nerkoles ini, 4 botol ini dengan harga cuma RM200, anda akan dapat t-shirt Anjung Ngaji percuma, t-shirt Anjung Ngaji percuma, anda juga akan dapat lotion percuma yang berharga RM25, t-shirt tadi RM35, anda juga akan mendapat penghantaran percuma. Sehingga bila Pak Su? Sehingga 1 hari bulan Jun tahun 2021. Dan juga jangan lupa untuk sama-sama minum kopi Sifu. Alhamdulillah. Okey, Amira Fauzi, insya-Allah Pak Su kita telah khatam Al-Quran sekali lagi ya. Terima kasih Pak Su, suka dengan pesanan nasihat Pak Su. Insya-Allah Amira, thank you very much. Terima kasih Amira, selalu bersama dengan Pak Su. Terima kasih banyak. Okey. Pak Su minta maaf salah silap, insya-Allah kita akan berjumpa kepada hari pada hari Isnin. Esok dengan lusa Pak Su akan berehatlah. Berehat dengan sebab nak mengajar anak-anak pula baca Quran. Malam nak mengajar anak-anak baca Quran dan besok nak menyelesaikan 11 siang. Kenderaan isteri Pak Su brek dia rosak. Jadi nak pergi sebelum kena PKP ni nak pergi repair dulu. Insya-Allah. Okey, baik, ada pesanan ke apa ni? Okey, Muhammad Saiful lain. Alhamdulillah Pak Su dalam ketakutan saya keadaan sekarang ini since PKP 1, alhamdulillah dapat jemaah dengan suami dan mengaji dengan anak dalam keperitan PKP, ada keindahannya. Allah Akbar. Betul. Sebab Allah dah janji, Allah dah bersebut, sebab Allah ini berjanji innaka la tukhliful mi'ad. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya kata Allah, Allah, aku tidak memungkiri janji. Janji Allah apa? Allah janji fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Dan Allah ulang sekali lagi pada surah yang sama. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Aku ulang sekali lagi kata Allah, setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi kepada kita kawan-kawan yang tengok keburukan, kesalahan, kesilapan orang lain tu, kita jadikan iktibar, jangan kita tambah. Kita tengok macam api terbakar dekat tempat sampah tu. Kalaulah yang terbakar tu kita jaga kebakaran tu lah supaya dia tidak melebar, dah tentu dia cuma bakar terbakar kat situ aja. Ataupun kita ambil air, kita siram, dah tentu kebakaran tu akan padam. Kan? Kalaulah dia ketengah terbakar sampah tu, kita ambil minyak diesel, kita ambil petrol, kita simbah lagi, dia jadi apa? Dia jadi lagi tambah. So mungkin kadang-kadang kita tidak ada ilmu, kita ini menyebarkan, kita baca maklumat-maklumat yang tidak pasti, yang tak sahih. Jadi kita terpengaruh, maka kadang-kadang hati kita akan terdengar, termakan. Mungkin bahawa cerita itu tidak benar. Cerita itu cerita yang palsu. Cerita itu kabar angin. Cerita itu fitnah dan sebagainya, dan kita percaya. Jadi jangan kita tapis-tapis dulu. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang beriman, jika datang nanti seorang fasik, seorang yang memberikan, menyampaikan berita, selidik dulu. Itu ayat mengenai tabayun. Okey, tabayun. Tabayun tu apa? Selidik. Selidik dulu. Nanti kita pun macam PKP dulu juga. Zaman PKP awal-awal 1-2 ni kita nak masuk yang kita yang ketiga. So kita jangan cepat mudah percaya.
Terus kita doa, Allah mendengar doa kita. Yakinlah dengan Allah, Allah akan tolong kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, watawasaw bilhaqqa, watawasaw bis sabr. Bye bye.